Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam jumpa buat saudara-saudara YouTuber di dunia. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara mematikan mode asisten cerdas di semua HP. Dan kali ini HP yang saya gunakan adalah HP Oppo. Dan untuk HP semuanya kira-kira sama kayaknya. Tapi alangkah baiknya sebelum kita menuju tutorial, alangkah baiknya kalian subscribe dulu channel ini biar channel ini berkembang dan bisa mengupload video-video tutorial lainnya. Mari kita mulai untuk tutorialnya. Pertama-tama, kalian, nah ini untuk mode asisten cerdasnya seperti ini. Nah, ini untuk yang asisten cerdas, kalau mengaktifkan atau menghapus, ini kalian pilih pengaturan atau option gambar gerigi sebelah bawah kiri ini. Setelah itu kalian kalian scroll ke bawah, kalian pilih cerdas dan nyaman. Nah, ini untuk mengaktifkannya kalian pilih yang bawah sendiri, Smart Assistant yang ini, yang bawah sendiri ini. Kalau kalian geser ke kiri, ini akan otomatis mati, atau untuk asisten cerdasnya tidak berfungsi. Coba ya, 1, 2, 3. Nah, matikan asisten pintar. Kalian pilih matikan. Coba kita lihat apakah untuk asisten cerdasnya sudah hilang atau belum. Kita geser. Nah, ya, yang sudah tidak ada untuk asisten cerdasnya. Karena untuk asisten cerdas ini biasanya agak mengganggu bagi sebagian pengguna HP. Gampang kan? Sekian tutorial dari kami. Tinggalkan komen, like, share, dan subscribe. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.